Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar dulu YouTube semua? Mudah-mudahan kita selalu diberi kesehatan dan kelancaran. Oke, dalam video kali ini saya sedang ganti oli ya, ganti oli. Dan ini sedang membuka filter olinya ya. Ya, lumayan keras. Oke, si Mamang bengkelnya juga ya, kelihatannya kesusahan ya karena keras ya. Pagi Pep. Padahal matera tarik maragahan. Ini kok kunci game teu aing. Bohan ukeu merek yang magahan sorang. Mun bawa kunci kitu ripuh. Solar mau benang kukan bel. Oke, tuh akhirnya terlepas ya. Dikasih wadah dulu karena ada oli yang keluar dari filter. Diputer ya, tunggu dulu biar olinya keluar dulu ya, tidak kalau bahasa sunanya tidak rumah rame. Oke, langsung lepas semang bengkelnya, semang fabric. Nah, oke, sekarang pemasangan bautnya. Bonap karakternya kita pasang, takutnya lupa ya. Lalu memasukkan oli ke filter oli ya, perkiraan kita 0,8 literan lah, jangan semuanya. Kalau semuanya sih nanti tumpah ya, pas dimasukkannya tumpah, jadi dimasukkan oli sekitar 0,8 liter. Oke, sekarang tinggal pengencangan ya. Cukup diputar aja pakai tangan ya. Tidak perlu memakai kunci, tidak perlu memakai cracker. Cukup ya seperti ini ya. Gue ngasuk ke namanya. Putar pakai tangan. Pakai tangan doang juga udah kenceng ya. Oke, lalu kita oli ya. Oke, ini sih ya, si Mang Febri lagi melubangi, dimasukkan ya satu per satu. Ini kisaran 9 liter ya, 9 liter plus sama yang masih kesaringan oli tadi ya, jadi totalnya 9 liter. Kalau nggak ganti saringan oli cuman 8 liter ya. Oke, sekarang tinggal yang besar ya, tinggal satu lagi yang besar, yang 5 liter ini.
Oke dulur, seperti itulah proses penggantian oli dan saringannya ya. Mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan kita semua selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan selalu diberikan kesehatan dan kelancaran. Oke dulur, sampai di sini dulu. Wa wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.